Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat Hari Natal untuk kita semua yang ada di tempat ini dan yang mengikuti ibadah Natal kita di rumah secara online. Kami mengucapkan sekali lagi dengan penuh kasih selamat Hari Natal. Kiranya Natal di tahun ini tetap penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri saudara-saudari dan boleh lihat kiri kanan depan belakangnya. Mari lambaikan tangan kita, mari katakan halo, selamat Hari Natal. Haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Hari ini adalah puncak di mana kita merayakan Natal. Amin, saudara. Tentunya kita merayakan Natal. Mungkin ada yang tidak bisa beribadah, mungkin ada yang belum bisa beribadah. Biarlah kiranya sukacita Natal tetap terasa di dalam hati kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah Natal kita pada saat ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat bersyukur setiap kali kami mengingat akan Engkau Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur setiap kali kami mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur setiap kali kami mengingat akan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus kalau sampai detik ini Tuhan Kau masih sangat memelihara kami dengan baik Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi itu semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami hidup karena Engkau, sebab Engkau sumber kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bukan saja membawa diri kami Tuhan, tapi kami juga membawa hati kami. Kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu Yesus. Untuk memberikan penghormatan yang dalam untuk-Mu ya Bapa. Engkau Bapa yang agung. Engkau Bapa yang mulia. Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan datang ke tempat ini Bapa. Dan kami butuh lawatan-Mu ya Roh Kudus. Lawatlah kami seorang demi seorang Tuhan. Pribadi lewat pribadi Tuhan Yesus. Tidak Engkau lewatkan seorang pun juga malam ini Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Bapa dalam surga. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk memberikan pujian kami. Untuk memberikan sorak-sorai kami Tuhan. Untuk memberikan mazmur bagi Tuhan. Sebab lewat hanya pujianlah yang kami dapat naikkan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar Kau curahkan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Di awal ibadah ini kita mau menyanyikan satu lagu pujian yang menyatakan sukacita kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Amin, haleluya, haleluya. Surga yang bergema, tunggu hari ini Tuhan Yesus datang.
Bapak Ibu Saudara, mau lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kita mau naikkan pujian kita, kita mau nyanyi glory bagi Raja di atas segala Raja, Juru Selamat kita, haleluya. Katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, bagi Sang Raja, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Syukur kita bagi Tuhan, sebab karyamu Tuhan sungguh mengagungkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik.
baik. Sebab kau sungguh indah, Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib tuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Kau Allah.
Bagimu di tempat maha tinggi.
kembalikan segala hormat dan kemuliaan kepadamu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Karena keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Yesus Kristus kau berikan bagi kami. Hadir sebagai manusia yang diam di antara kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah terbesar yang kau sudah kerjakan bagi kami. Dan kalau sore ini kami datang beribadah, memperingati hari Natal, hari kelahiran Juru Selamat kami, biarlah pujian kami dan penyembahan kami yang sudah kami kembalikan kepada Bapa di sorga, engkau sempurnakan Bapa, sehingga menjadi dupa yang harum, yang berkenan dan menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapa, kesempatan juga sore ini untuk mendengarkan firman Allah. Roh Kudus menolong kami bersama-sama, sehingga hari ini pun kami memahami pikiran Tuhan bagi kami. Berkatilah hambamu, urapilah hambamu secara khusus ya Bapa. Kami siap untuk diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Baik, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, selamat Natal semuanya. Apa kabar Natal ini? Semua aman, semua baik-baik saja. Enggak terasa saudara, kita hanya tinggal 6 hari lagi akan menyelesaikan tahun ini. Ya. 6 hari lagi. Dan kita sudah masuk ke tahun 2021. Tapi saya percaya saudara, apapun yang terjadi sepanjang 2020 kita bersyukur. Karena akhirnya kita ada di penghujung tahun. Berbagai pergumulan, berbagai persoalan, kita harus hadapi hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tapi saya percaya kita bisa mengakhiri tahun ini dengan kebahagiaan. Itulah sebabnya Natal, salah satu tujuan Natal adalah ia membuatku bahagia. Ia membuatku bahagia. Natal itu di mana-mana dirayakan dengan keceriaan, saudara. Warnanya juga warna ceria ya, merah, hijau, kuning, putih, apa? Ungu enggak ya? Dengan keceriaan, lagu-lagunya juga lagu-lagu ceria. Itulah Natal. Jadi saudara, seharusnya ketika kita bernatal, kita merayakan dengan keceriaan. Masa kecil dulu, kita suka bermain lilin di masa Natal. Rasanya ceria sekali, anak-anak merayakan Natal dengan keceriaan, semua dengan keceriaan. Karena memang Natal itu, ia membuatku bahagia. Saudara-saudara, saya akan ajak kita melihat firman Tuhan. Ini menjadi ayat pokok kita hari ini adalah di Lukas pasal 1 ayat 48b. Sekali lagi, Lukas pasal 1 ayat 48b dalam Alkitab dicatat seperti sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara-saudara, ini satu pernyataan dari seorang wanita, yaitu Maria. Dia mengatakan apa sesungguhnya? Mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dari ayat inilah, makanya tadi temanya saya katakan, ia membuatku bahagia. Ia membuatku bahagia. Siapa? Ya Tuhan. Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia itu membuat Maria bahagia. Tetapi kiranya kebahagiaan itu tidak mutlak milik Maria. Tapi milik kita semua yang merayakan Natal. Sekali lagi, Natal, ia membuatku bahagia. Saudara bisa katakan bahwa Natal itu buat saudara bahagia? Atau ada saudara yang hari ini masuk ke ruangan ini tapi tidak bahagia? Gimana saudara? Saudara mungkin ya Natal-Natal aja lah gitu ya. Memang saudara, kemeriahan Natal di tahun ini tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada perayaan besar-besaran, gereja-gereja juga. Kalau merayakan Natal juga diawasin. Tadi pagi gereja kita berambulan diawasin waktu merayakan Natal. Tiba-tiba saya lagi khotbah kaget, wih kok ada berseragam datang. Ngecek sampai ke dalam. Wah saya bilang, sampai saya interupsi sedikit. Tolong, itu ada petugas belakang, tolong dilayani. Oh enggak apa-apa Pak, lanjutkan katanya. Oh puji Tuhan.
Karena dia bilang akhirnya setelah ibadah dia katakan apa? Senang saya dengan gereja ini Pak. Semua protokol kesehatan dilakukan. Sebelum masuk cuci tangan, sebelum masuk juga diukur tensi, di dalam semua pakai masker. Saya bilang, oh ya, lanjutkan Pak. Saudara-saudara, karena memang nggak bisa sembarangan. Inilah Natal mungkin dalam sejarah hidup saudara Natal yang dibatasi. Betul? Tapi apa kita membuat saudara kekurangan kebahagiaan? Enggak. Enggak. Ada orang mengatakan Natal pertama itu jauh lebih sunyi. Makanya dari situlah dikarang lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. Karena katanya ada Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Malah kalaupun ada kunjungan hanya gembala-gembala, diperkirakan 2-3 orang aja. Betul? Jadi tidak ada kemeriahan memang pada masa itu, tetapi kemeriahan tidak sama dengan kebahagiaan. Kemeriahan bukan menjadi ukuran kebahagiaan. Ia membuatku bahagia. Kita mau belajar mengapa sesungguhnya Maria bisa mengatakan dia bahagia. Mengapa Natal itu memberikan kita kebahagiaan? Yang pertama adalah, coba kita lihat di dalam Mesih pasal 1 dalam Injil Lukas, ayat 46 sampai 48a. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab apa? Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi mengapa Maria mengatakan aku bahagia? Ia membuatku bahagia karena yang pertama dikatakan ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan di sini bicara masalah status sosial. Maria ini saudara bukan orang yang hebat. Bukan dari kalangan orang menengah ke atas, tapi dia dari kalangan bawah. Yusuf juga sama. Mereka dari kalangan masyarakat bawah. Karena kita juga tahu akhirnya Yusuf kan kerjanya tukang kayu. Jadi saudara-saudara, Maria begitu bahagia karena sekian banyak wanita yang ada pada masa itu, kenapa justru datangnya pada Maria? Kenapa Allah tidak memakai kaum bangsawan pada masa itu? Kenapa tuh tidak memakai orang-orang yang populer, yang terkenal pada masa itu? Tapi justru Tuhan melihat pada Maria yang sederhana, yang rendah. Nah karena itulah Maria mengatakan apa? Ia berbahagia sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saudara-saudara, ada dua wanita sebenarnya kalau dikaitkan dengan Natal itu sering disebut dalam masa Natal. Yang pertama Elizabeth, yang kedua Maria. Dua orang wanita ini dalam kondisi yang berbeda. Tapi dalam kondisi yang berbeda, dua-dua akhirnya mengandung anak dengan cara yang ajaib. Yang pertama Elizabeth, dia sudah tua. Dan dia juga dikatakan tidak bisa punya keturunan karena dia mandul. Mandul dan kemudian usia sudah melampaui batas. Tetapi menjelang kelahiran Yesus, malaikat berkenan bicara pada suaminya, Zakaria. Dia mengatakan, tahun depan istrimu akan mengandung, akan punya anak. Dia katakan, mana mungkin, artinya apa? Zakaria ingin mengatakan, sudahlah, udah lewat waktu, gak mungkin lagi lah. Tapi akhirnya karena dia gak percaya, saudara, apa yang terjadi? Alkitab mencatat, Tuhan buat dia bisu, gak bisa ngomong. Soalnya katakan, sampai kau lihat sendiri bayi itu lahir, baru kau bisa ngomong. Sekarang daripada kau mengatakan gak mungkin, udah diam aja. Saudara-saudara, itu cara untuk membungkam orang gak percaya, daripada jadi virus. Pengaruh orang lain, udah kamu diam aja. Supaya gak mengganggu yang lain. Nyatanya benar saudara. Bahkan ketika istrinya mulai mengandung, ketemu dengan Maria. Maria kondisi berbeda. Maria sudah punya tunangan tapi belum menikah. Bahkan Alkitab mencatat Maria ini belum pernah bersetubuh. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa ia lahir dari seorang anak dara, yaitu Maria, anak dara. Anak perawan, virgin.
Nah, saudara-saudara, kalau tadi Elizabeth kayaknya enggak memungkinkan punya anak karena usia, faktor usia. Tapi Maria enggak mungkin punya anak karena belum bersentuhan dengan laki-laki. Tapi itu pun Tuhan buat keajaiban lewat apa? Roh Kudus. Malaikat mengatakan Roh Kudus yang akan melakukannya bagimu. Saudara, saya berharap ini tidak lagi jadi polemik bagi akhir-akhir ini. Karena memang Tuhan bisa melakukan apapun. Jadi saudara, memang kalau saudara catat dalam atau baca dalam Alkitab, dalam Matius dicatat, ketika tunangannya Yusuf mendengar berita itu, dia diam-diam ingin menceraikan atau ingin memutuskan hubungan dengan siapa? Maria. Karena bagi dia ini aib. Bagi dia ini aib. Tapi malaikat bicara, Yusuf, urungkan niatmu karena ini pekerjaan Tuhan. Engkau tidak akan terhina oleh karena kondisi ini, tapi engkau akan termulia oleh karena kondisi ini. Itulah yang dipahami oleh Maria. Walaupun dia mengandung dengan cara yang ajaib dari Roh Kudus, tapi dia mengatakan apa? Ini satu berkat bagiku karena Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Amin, saudara. Itu sebab dia katakan, aku berbahagia. Ia membuatku bahagia. Jadi Natal itu buat kita bahagia. Saudara-saudara, ia membuatku bahagia. Karena apa? Karena Maria, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi saudara-saudara, kalau lihat Yesus itu memang lahir sangat sederhana. Yesus lahir sangat sederhana, saudara. Dia tidak lahir di satu rumah yang mewah, rumah bersalin yang mewah, ataupun sebuah hotel yang coba, bukan Yusuf tidak berusaha membuat tempat yang terbaik. Mereka datang ke Bethlehem itu, saudara, karena ada sensus penduduk. Dan mereka sebagai pendatang di sana, mencoba cari penginapan semua full. Karena apa? Pada masa itu, orang dari daerah pun datang ke Bethlehem untuk disensus, saudara. Sehingga mereka kebagian tempat. Bukan Yusuf tidak berusaha dengan segala keterbatasannya. Tapi akibatnya apa, saudara? Dia lahir di kandang. Tapi tolong catat, saudara. Bukan di kandang domba. Baca Alkitab, tidak pernah Alkitab mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Ada yang pernah baca di Alkitab? Pernah dengar sering. Betul? Karena seringkali latah kita mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Baik, saya buktikan bahwa dia enggak lahir di kandang domba. Yang pertama, malaikat-malaikat bertemu dengan gembala-gembala yang sedang menggembalakan domba itu di mana? Di padang. Betul? Berarti domba tidak ada dalam rumah, tapi di padang. Berarti domba tidak punya kandang. Karena zaman dulu domba itu ribuan ekor, saudara, digembalakan di padang rumput. Jadi bukan dibawa pulang ke rumah, bukan. Jadi ini satu bukti, berarti Yesus tidak lahir di kandang domba, karena domba enggak punya kandang. Oh, saudara mungkin bilang, kalau begitu kandang apa dong? Nah, saudara-saudara, zaman dulu, orang kalau berkendaraan, kendaraannya hanya dua kemungkinan, kuda atau keledai. Betul? Kuda atau keledai. Nah, saudara-saudara, Yesus ini ketika datang ke penginapan, penginapan full. Tapi mereka melihat ada tempat yang kosong, itu bukan kandang domba, tapi sejenis kandang kuda atau kandang keledai. Artinya begini, saudara. Para pendatang yang menginap di situ, maka kuda atau keledainya biasanya diikatkan di depan hotel. Sekarang istilahnya tempat parkir, kira-kira begitu. Bisa ditangkap? Seperti kalau saudara ingat film Cowboy. Kan diikat depan gitu kan. Dan kemudian saudara, teras-teras itu, baru di situ ada palungan tempat makanannya kuda atau keledai. Jadi palungan itulah yang jadi tempat lahir Yesus. Bisa ditangkap? Bukan kandang domba. Domba enggak punya palungan, saudara. Dia tinggal di padang belantara. Dia di padang rumput, saudara. Jadi disitulah lahirnya Yesus. Saudara, ini bukan asumsi. Saya belajar sehingga saya paham ini. Saya belajar, bukan asumsi saya. Tapi kalau sudah belajar sejarah pada masa lalu, memang begitu kondisinya. Jadi Yesus itu lahir di kandang yang ada palungannya.
tapi bukan kandang domba, apalagi orang Batak mengidentikan dengan karena enggak punya kandang domba, kandang babi. Wah, kebangetan sih saudara. Makanya kadang-kadang dekorasi Natal saudara mirip banget dibuat kayak kandang babi. Bahkan ada supaya benar-benar seru, akhirnya tempat makan babi itu dibawa ke mimbar. Pluk! Waduh, enggak segitu-gitunya lah. Tapi itu pemahaman kita. Enggak apa-apa, saudara. Tapi hari ini, kalau saya udah jelasin, jangan lagi bilang kandang domba. Oke? Tetapi walaupun demikian, mengapa sampai Maria mengatakan ia memperhatikan karena hambanya? Memang Yesus itu lahir sengaja mencari orang dari golongan orang bawah. Sebab kalau dia lahir di istana, gembala pasti tidak punya kesempatan datang melihat dia, betul enggak? Mana berani lewat security berapa lapis itu kalau di istana Herodes dia lahir. Siapa yang bisa lihat dia? Tapi Yesus sengaja lahir di tempat yang hina, yang sederhana, supaya setiap orang, termasuk pekerja seperti gembala yang mengembalakan domba pun, justru pada mereka berita disampaikan dan mereka datang untuk menemui Yesus. Saudara lihat, ini luar biasa. Karena itulah Maria mengatakan, Natal itu buat aku bahagia. Karena apa? Ia memperhatikan kerendahan hambanya. Amin saudara. Jadi Natal ini milik semua orang. Saya saudara kalau masa Natal biasanya tahun ini sih enggak ya. Tahun-tahun lalu saudara, saya ikuti Natal dengan berbagai model. Dari mulai model dengan biaya pas-pasan, hanya hadir barangkali 10-15 orang. Ya paling biayanya 100.000, 150.000. Ya, dengan segala dekorasi sederhanaan misalkan. Tapi pernah juga saya hadir dalam sebuah Natal, bahkan saya panitia dengan biaya sampai 4 sampai 5 miliar, saudara. Ya kalau saudara masih ingat dulu pernah perayaan Natal Sumatera Utara di Stadion Teladan, itu saya sekretaris umumnya loh saya. Jadi saya tahu persis acara itu. Dan itu dibiayai provinsi. Belum lagi sponsor-sponsor. Wow, waktu itu kebut semeriah mungkin. Sampai teladan itu sampai di luar kita pasang semua tenda. Saudara-saudara, biayanya berapa? Wah, nggak tahu. Nggak tahu. Paling sedikit itu 5 miliar saya kira. Waktu itu. Kita kalkulasi semua. Tapi itulah kemeriahan Natal. Kenapa orang bahagia? Walaupun setelah Natal banyak orang berkelahi. Biasanya panitia. Karena apa? Kadang-kadang divisit, saudara. Waktu buat acara jor-joran, saudara. Nggak apa-apa, ambil aja, ambil. Begitu bayar, siapa yang bayar? Lo pernah lo satu kejadian seperti itu, saudara? Selesai Natal, maka selesailah hubungan kita, katanya. Tapi saudara, Natal nggak mesti begitu-begitulah. Mau kita buat seperti hari ini pun, ini namanya Natal. Amin, saudara? Amen. Saudara juga yang nonton di YouTube, saudara juga sedang bernatal. Mungkin dengan keluarga saudara, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Nonton di YouTube, saudara juga bernatal. Tapi hari ini, saudara, yang pasti adalah siapapun saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan memperhatikan engkau. Amin. Jangan katakan bagaimana mungkin aku bernatal, aku enggak bisa beli baju baru, enggak perlu baju baru. Karena saudara enggak ke gereja hari ini, yang di rumah. Yang di sini pun tidak perlu baju baru. Saya kasih rahasia, bocor rahasia. Tadi istri saya tanya, kalian baju baru? Enggak, ini 2 tahun yang lalu. Oh, yang singer tadi maksudnya. Daur ulang, saudara. Enggak apa-apa, yang penting happy. Amin, saudara. Coba lihat gaya mereka, happy betul. Amin. Jadi enggak perlulah, enggak perlu harus begini. Itu yang pertama, mengapa Natal itu buat bahagia. Jadi di mana-mana orang bahagia. Tidak ada batas orang bernatal. Harus yang begini boleh bernatal. Enggak. Enggak, saudara. Nah, yang kedua, mengapa Maria mengatakan ia membuatku bahagia? Atau hari ini kita bahagia di Natal? Di dalam ayat 49 sampai ayat yang ke-50 saya akan bacakan. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Yang kedua, saudara, karena yang Maha Kuasa telah apa? Melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku.
Bukankah kelahiran Yesus lewat Maria itu perbuatan besar? Bukankah Maria dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan besar? Tapi yang menarik sama saya di sini adalah tidak hanya satu perbuatan, tapi Maria mengatakan yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan. Berarti lebih dari satu perbuatan. Ini bisa berarti sudah ada perbuatan besar sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan perbuatan besar melalui kelahiran Yesus. Tapi kemudian Maria meyakini masih ada perbuatan besar berikutnya yang akan Tuhan lakukan bagi dia. Artinya apa, saudara? Natal itu setidaknya mengawali perbuatan besar dalam hidupmu. Atau setidaknya mengingatkan saudara untuk perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara. Cuma kadang-kadang ini namanya manusia, saudara, kita seringkali lupa pada perbuatan besar Tuhan. Karena tertutupi oleh masalah yang kita alami. Sambil satu contoh, saudara, saya coba ajak saudara mikir dikit aja, ya. Anggap aja sumbangan pikiran di akhir tahun. Ya, kalau saya tanya begini. Menurut saudara lebih banyak hal yang baik atau hal yang buruk saudara alami di hidup saudara, seumur hidup saudara, mana lebih baik? Lebih banyak yang baik atau yang buruk? Yang baik. Seandainya saudara menceritakan hal yang baik, berapa hal yang baik yang kira-kira bisa saudara ceritakan? Atau saya persingkat, saudara pilih aja satu perbuatan baik saudara alami. Seandainya saudara disuruh menuliskan itu, berapa halaman saudara bisa menceritakan perbuatan baik itu? Oke, bandingkan. Pernah nggak saudara mengalami pengalaman buruk? Kalau saudara menuangkan dalam tulis berapa halaman itu, mana lebih banyak ceritanya? Ayo, jujur. Yang mana lebih banyak ceritanya? Yang mana lebih mudah menuangkannya? Ayo, jujur. Yang buruk, betul? Yang baik itu paling setengah halaman, mau bilang apa lagi ya? Habis. Tapi yang buruk, waduh, sakitnya itu dalamnya luar biasa. Sehingga mengekspresikannya sudah dengan segala gaya dan upaya. Ini manusia. Padahal tadi sudah katakan lebih banyak perbuatan baik yang saya alami, tapi kenyataan ketika bercerita lebih gampang menceritakan perbuatan buruk. Oke, coba ingat satu orang yang pernah membuat saudara sangat bahagia, satu orang. Dan ingat satu orang yang sangat menyakitkan bagi saudara. Kira-kira yang mana engkau paling gampang menceritakannya? Halo. Artinya apa mau saya katakan di sini, saudara? Hidup kita ini seringkali salah arah. Hati dan pikiran kita ternyata lebih subur sebagai tempat persemaian hal-hal yang menyusahkan daripada hal-hal yang baik. Betul? Ini fakta. Akhirnya saudara, lihat. Kalau saudara pernah belajar psikologi, segala pengalaman hidup itu masuk pada memori bawah sadar. Yang kadang-kadang tanpa saudara sadari itu mengendalikan hidup saudara. Padahal tadi saudara katakan, itu jumlahnya tidak sebanyak perbuatan baik. Tapi kenyataannya, justru yang tidak seberapa itu menguasai hidup kita, sehingga lebih banyak hidup kita dalam kesusahan daripada kesenangan. Siapa yang salah? Kita. Kita yang salah. Karena itu saudara, lihat di sini Maria, dia tidak mau dikendalikan oleh kesusahannya, oleh status sosialnya, oleh keberadaannya. Tapi dia katakan apa? Ia telah, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Saudara juga harus punya sikap yang sama. Karena Allah sudah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku.
Amin, saudara. Raja Daud suka mengingat perbuatan besar dari Tuhan bagi hidupnya. Bukan dia gak pernah gagal, pernah. Bukan dia gak pernah disakiti, pernah. Bahkan anak kandungnya sendiri yang bernama Absalom berusaha membunuh dia. Apakah itu gak menyakitkan? Menyakitkan. Tapi dia tidak mau membuang waktu untuk mikirin itu. Dia gak mau mengisi pikirannya dengan masalah itu. Lebih banyak pikiran diisi dengan perbuatan besar dari Tuhan. Harusnya Natal ini juga sama, saudara. Jangan izinkan kesedihan menguasai hati dan pikiranmu. Tapi biarlah sukacita Natal yang menguasai hati dan pikiranmu. Setidaknya, sekali lagi saya ulangi, setidaknya dalam 6 hari ke depan, saudara mengakhiri tahun dengan bahagia. Amin, saudara. Setidaknya bahagia saudara adalah tidak harus buat kue banyak-banyak. Karena Januari tidak akan banyak tamu. Amin, saudara. Gimana, saudara gak bahagia begitu? Oke lah, saudara katakan bahagia saya buat kue, ya udah buat aja, antar ke gereja. Kan bahagia saudara buat kuenya kan? Ya udah. Saudara-saudara, artinya apa? Mari kita belajar dari Maria ini. Dia katakan karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku. Saudara lihat, tadi saya katakan Maria bukan orang hebat, dia orang sederhana, maka tadi di awal katakan dia perhatikan kerendahan hambanya. Dia bukan orang yang ngetop, bahkan dia orang desa, gadis desa, yang berpacaran dengan pemuda desa. Saudara-saudara, tapi dia katakan apa? Telah melakukan perbuatan-perbuatan besar. Amin, saudara, itulah Natal. Yang ketiga, mengapa kita bahagia? Mengapa dia, iya memberku bahagia? Yang ketiga, perhatikan di ayat yang ke-53-54. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong orang yang serah hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Ia mengingat anugerahnya. Ia mengingat kesetiaannya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Lapar di sini mungkin sudah diartikan literal lapar secara makanan, enggak masalah. Tetapi kalau saya coba lihat di sini pernyataan dari Maria ini, bisa saja lapar karena memang dia orang yang sederhana. Tetapi bisa juga sebenarnya maksud dia dalam hal-hal apapun yang aku butuhkan, Tuhan melimpahkan segala yang baik kepadaku. Dalam hal apapun yang aku perlukan, Tuhan melimpahkan segala yang baik. Bukan hanya memberi cukup, tapi melimpahkan. Artinya apa? Lebih dari yang kubutuhkan. Alkitab mengatakan tidak ada yang jahat yang bersumber dari Tuhan. Hanya hal yang baik dari Tuhan. Jadi jangan katakan yang jahat dan itu. Enggak. Enggak, saudara. Dan Maria mengatakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Sekali lagi, saudara, saya ingin ajak kita untuk menggunakan hati dan pikiran kita dengan benar. Sambil satu contoh, saudara, ketika saudara bangun pagi-pagi, apa yang terucap pertama dari mulut kita? Ada banyak orang, khususnya ibu-ibu, enggak semua ibu, cuma ada banyak ibu-ibu. Kalau udah dia susah, begitu bangun katakan, aduh, apalagilah kesusahanku hari ini. Halo, ya kan ibu-ibu kan? Kadang-kadang, ada yang pernah begitu, saudara? Karena kemarin ada masalah belum selesai, begitu bangun, masalah apa lagi lah hari ini? Gak berhenti-berhenti masalahku, belum selesai satu, datang lagi yang satu, belum selesai, datang lagi yang satu. Akhirnya saudara katakan, simpulkan, memang hidupku, memang hidup untuk bermasalah. Saudara lihat, itu kan kata saudara. Tapi coba sebaliknya begini. Begitu bangun, haleluya, puji Tuhan. Berkat apa kira-kira yang aku akan terima hari ini? Saya ingin tanya saudara, orang seorang ibu yang tadi mengatakan apalagilah masalah hari ini, kira-kira dia menjalani hari itu dengan sukacita, dengan bahagia, atau dengan apa? Dengan was-was. Di awal dia katakan masalah apa lagi?
dibandingkan dengan seorang ibu mengatakan, haleluya, puji Tuhan, berkat apa kira-kira yang aku terima hari ini ya? Kira-kira gimana? Mungkin saudara anggap itu sederhana. Enggak. Itu sebenarnya tanpa kita sadari akan mengendalikan hidup kita minimal pada hari itu. Ketika kita memulai hari dengan menyebut masalah, maka fokus kita kepada masalah. Tapi ketika kita memulai hari dengan menyebut berkat, maka fokus hidup kita kepada berkat. Bukan berarti masalah tidak, tapi masalah ini tidak mengganggu kita. Sambil satu contoh, misalnya, kalau saudara pergi ke supermarket untuk beli satu kebutuhan, katakanlah odol atau sabun. Saudara ke supermarket, kemudian saudara tanya, "Dek, di mana jual sabun dan odol?" "Oh, di sana, Bu. Ibu lurus aja nanti belok kiri. Di situ, Bu." Oke, saudara pergi. Dalam perjalanan saudara pergi ke sana, ada mungkin SPG, sales promotion girl itu tawarin, "Bu, lagi ada promo loh, Bu. Ada parfum misalnya. Bu, lagi ada promo, Bu. Beli 2 dapat 1." Saudara mikir ya, maksudnya apa ya? Kalau promo kan beli 1 dapat 2, ya enggak? Kalau berdua dapat 1 bukan promo, betul enggak? Saya hanya ngetes saudara, lagi bangun atau enggak. Saudara sudah enggak tertarik, kenapa? Saya kesini mau beli odol sama sabun. Bukan mau beli parfum, walaupun itu diskon-diskonan. Sorry ya, saya cukup ambil sabun dan odol, pergi kasir bayar pulang. Walaupun di supermarket itu ada banyak sekali yang bisa dibeli, tapi saudara enggak beli karena apa? Kebutuhan saudara adalah odol dan sabun. Analogi ini saya ingin katakan seperti ini. Ketika pagi hari engkau bangun mengatakan, masalah apalagilah hari ini, tanpa engkau sadari, maka fokus hidupmu adalah pada masalah. Ketika ada orang berkata kasar, akan betul yang kubilang, ini masalah satu. Ketika ada orang gak senyum, nah ini lagi dua. Ketika ke gereja gak disambut, tambah 1, 3. Halo? Pulangnya di parkiran ada masalah, nah tambah 4. Akhirnya begitu mau tidur, Tuhan hari ini tambah masalahku 12. Karena apa? Karena pagi sudah dudukkan masalah apa lagi hari ini. Tapi saudara beda. Kalau begitu bangun pagi engkau katakan, Tuhan, perbuatan baik apa yang kau berikan bagiku hari ini? Berkat apa yang akan terima tanya? Engkau seorang mengingat, satu, dua, tiga, empat. Bedanya juga saudara, kalau masalah yang saudara pikiri, hidup saudara bahagia atau enggak? Enggak. Tapi kalau perbuatan baik saudara hitung, bahagia enggak? Bahagia. Tidur malam nyenyak. Amin, saudara. Nah, ini yang dipahami oleh Maria. Sehingga maka ia melimpahkan segala yang baik. Hari-hari kita mungkin ada masalah, ada. Tapi tengah-tengah masalah ada banyak hal yang baik dari Tuhan juga. Kenapa bukan hal yang baik itu yang kita hitung, saudara, dalam hidup ini? Selagi Natal, ia membuatku bahagia. Karena apa? Karena ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Kiranya Natal hari ini pun kita rayakan dengan kesederhanaan, tapi pulanglah dengan bahagia. Setidaknya kita diingatkan, yang pertama, karena Tuhan peduli pada kita dalam segala kondisi kita, ia memperhatikan kerendahan hambanya. Yang kedua, karena ia telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan yang ketiga apa? Karena ia melimpahkan segala yang baik kepada kita. Amin, saudara. Mari pulang dengan rasa bahagia, dengan damai. Karena Yesus diberikan bagimu. Katakan hari ini, ia membuatku bahagia. Amin. Sekali lagi, ia membuatku bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang para singer, para pemusik, boleh bantu saya ke depan.
Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku berdiri bersama-sama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Memuji Yesus selamanya.
Engkau membuatku bahagia. Natal membuatku bahagia. Karena lewat Natal, Allah memperhatikan kerendahan kami. Karena melalui Natal, Engkau melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kami. Karena lewat Natal, Engkau melimpahi kami dengan hal-hal yang baik, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah mata kami, hati kami tertuju kepada hal yang baik. Bukan pada masalah semata Bapa. Terima kasih Tuhan, di akhir tahun ini, masa Natal ini. Di tengah-tengah berbagai kesulitan, tapi kami sangat percaya. Ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami terima sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Berkatilah semua jemaat-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama, baik secara langsung di ruangan ini maupun di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran ini Bapa. Biarlah semua diberkati Tuhan. Ulurkan tangan untuk menjamah hati, menjamah setiap pikiran Bapa. Sehingga hari ini kami berhak menjadi orang yang bahagia. Karena Engkau membuat kami bahagia. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang susah dihiburkan. Yang lemah diberikan kekuatan. Yang punya pergumulan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada masa Natal kami terus berdoa bahwa bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa ini, berkatilah negeri ini Bapa. Kami sangat percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Pulihkanlah bangsa kami. Berkati para pemimpin kami. Biar hikmat dari Tuhan dan takut akan Tuhan ada pada mereka. Sehingga mereka diberikan Tuhan kesanggupan untuk membawa bangsa ini keluar dari berbagai kesulitan. Kota kami, kota Medan di mana kami berdiam juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Tuhan bersama dengan kami, menuntun kami untuk tiba di rumah masing-masing tanpa kurang apapun. Keluarga kami, sisi rumah kami, pekerjaan, usaha, pelayanan kami, semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Memberkati juga setiap anak-anakmu yang sudah ambil bagian dalam pekerjaanmu hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah Natal sore ini dengan bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu, arahkanlah kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas wilayahmu. Dan kiranya tangan Tuhan yang kuat melepaskan engkau dari segala yang jahat. Sakit penyakit pun dilalukan daripada engkau. Turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan membuat engkau berhasil. Apapun yang engkau kerjakan, baik hari ini, besok, sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hari Minggu, kita tetap beribadah pada jam 11 ya. Tuhan Yesus memberkati.